Oke guys, cek 1, 2, 3. Balik lagi di channel Bisa Gado-Gado. Dan saya Desta Motam. Dan kali ini kita lagi nyorat di daerah Marunda guys. Dan seperti yang kalian lihat, Di kiri dan kanan ini isinya itu aduh, transformer guys. Dan di sini buat kalian yang sering lewat sini harus kuatin mental ya. Jadi kalau kalian kagetan itu resikonya itu sangat gede banget. Karena di kiri dan kanan kalian itu truk-truk gede alias transformer guys. Aduh. Hawanya panas banget. Aduh, gini guys. Kita cari aman aja, ambil agak kanan ketimbang di tengah-tengah. Sebenarnya saya sendiri sih takut guys lewat sini, bukan takut apa-apa, tapi takut ya kayak gini nih tuh kan. Waduh, ngeri pak. Aduh, ada truk-truk gede-gede kayak gini tuh ngeri. Aduh, mungkin buat kalian yang belum pernah lewat di sini, mudah-mudahan kalian jangan lewat sini karena kayak gini nih. Pokoknya kalau di sini mah jalurnya menguji adrenalin. Ya seperti inilah tuan, jalannya berlubang aja, dihanjar terus. Kita nyari aman aja guys. Penuh perjuangan juga ya lewat sini. Nah, kita ngikutin itu aja deh. Kita ngikutin ngikutin ini aja nih. Kita ngikutin yang lain aja. Aduh, ini udah panas banget. Anjir, panas men. Aduh, berdebu sekali. Aduh, salah lagi beloknya ini. Harusnya belok yang kanan. Wah, lewat sono harusnya mau lewat lurus kan, lewat Islamic, lewat Semper. Tapi macet. Kita ambil arah ini aja deh, jalan raya, biar nguber cepetnya karena ini udah jam 3 sore. Dan orang pembeli pasti jam-jam segini udah ngantri ngebludak.
ngebludak ya, jam-jam segini pasti udah ngebludak ngantri buat beli es teh, buat beli ayam. Dan hari ini saya ini dari Marunda ya, ketemu sama Om Surya. Beliau dari Honda CBR. Honda siapa ya kalau nggak saya? Honda Jakarta CBR apa Jakarta Honda CBR Club? JJC sih kayaknya Jakarta CBR Club gitu kayaknya sih. Soalnya dulu saya pernah ikut Kopdar itu sekali waktu di Bulungan, tapi itu dulu banget 2000 berapa ya itu ya. Entah 2013 apa 2000 berapa itu. Wah, ternyata ini hari Sabtu sih. Ini hari Sabtu, makanya truk-truk yang gede-gede itu cuman yang arah dari pelabuhan doang, yang arah ke Sonono. Ini kan saya arah yang ke Tanjung Priok, ke terminal, jadi sepi. Jadi sepi cuy. Wah, tadi untung gak jadi lewat Semper. Kalau lewat Semper udah pasti jam-jam segini macet guys. Gak bisa, kita gak bisa 70, lari 70 gak bisa, pasti udah macet karena ini mana nih Ancol. Jadi untung aja nggak jadi lewat Semper ya. Kalau lewat Semper puyeng deh, aduh. Pasti puyeng karena macet. Aduh. Wah. Ini mana sih? Salah ya. Oh. Kampret mau lewat. Wah, ini mau lewat tol. Kampret mau lewat tol. Anjir. Siang-siang udah keder. Bukan siang deh, sore. Sore-sore udah keder mau lewat tol aja. Aduh, untung konsentrasi puasa saya masih lumayan bagus ya. Misalnya konsentrasinya masih bagus, berhubung karena ini mah udah jam 3-an atau jam 3:30, ini harusnya waktu-waktu untuk lemes ya. Waktunya untuk lemes. Jadi ya udahlah. Dan terminal pelabuhan Priok. Oke. Asli guys, ternyata ini mah keren sih. Wah, gak macet alhamdulillah lewat sini. Coba tadi kalau lewat Semper udah muternya muter-muter, dan yang jelas pasti macet. Duh, lewatnya ke sini ya. Udah nyampe di BTT. Ini dia udah mau di Tanjung Priok. Oh,
Alhamdulillah udah nyampe di Tanjung Priok. Ternyata sebenarnya deket sih, cuman yang bikin ngeri itu mobil-mobil gedenya yang enggak. Aduh. Jadi okelah. Vlognya sampai sini aja. Buat kalian yang suka video ini, terima kasih sudah nonton sampai full, dan jangan lupa di like, comment, and share sebanyak-banyaknya biar teman-teman kalian itu pada tahu. Dan jangan lupa di yang belum subscribe, di subscribe dan nyalain tanda lonceng biar gak ketinggalan video dari saya, guys. Oke. Saya Des Tamatam. Sampai jumpa di video Bisa Gado-Gado selanjutnya. Thanks for watching and bye-bye.